Gas Lovers, berjumpa lagi dengan saya Resi. Kali ini saya akan memberikan tips membuat jagung bakar supaya bumbunya meresap sempurna. Nah, buat Gas Lovers yang belum subscribe YouTube channel kita, jangan lupa di subscribe ya, agar tidak ketinggalan aneka macam video resep dan tips menarik lainnya. Langsung aja kita simak tipsnya. Yang pertama, setelah jagung dikupas dan dibersihkan dari kulit dan rambutnya, rendam jagung di dalam susu agar rasanya lebih manis dan creamy. Susu yang digunakan bisa susu bubuk yang dilarutkan dengan air. Rendam jagung selama 20-30 menit. Lalu tiriskan jagung dari susu dan dioleskan mentega sebelum dibakar. Setelah jagung dioles, bakar menggunakan bara api. Sebaiknya jangan dibakar langsung di atas api ya Sassy Lovers, karena nantinya jagung akan cepat gosong. Untuk opsi lain, jika Sassy Lovers tidak ingin membuat bara api, Sassy Lovers bisa menggunakan pan bergerigi untuk membakar jagung. Selagi dibakar, olesi jagung dengan saus atau madu sesuai selera sambil dibolak-balik, dan perhatikan jangan sampai salah satu sisi jagung terlalu gosong ya Sassy Lovers. Sering-sering saja Sassy Lovers bolak-balik jagung agar bumbu gurihnya merata ke seluruh bagian biji jagung. Nah, itu tadi tips cara membuat jagung bakar supaya bumbunya meresap sempurna. Caranya mudah banget ya Sassy Lovers, jangan lupa dipraktekin di rumah ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita. Bye-bye!